SD udah pacaran, yang SMP udah cipokan, SMA udah giduan mobil bergoyang. Bagaimana keadaan Indonesia? Kaya gini malah enggak kaya-kaya. Lihat orang tua mencari uang, anaknya malah mabok-mabokan. Dasar lu memang anak sialan, lu sebenarnya gak usah dilahirkan. Karena lu lihat sendiri bapak lu banting tulang mencari seripis uang. Lu lihat mbok lu berdagang di pasar sampai diarani cabe-cabean.